warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Iyati Tawing Masak. Oke teman-teman, langsung aja saya perkenalkan bahan-bahan yang akan saya gunakan. Ini adalah tempe yang sudah saya potong-potong. Kemudian di sini ada tengkukak atau cokak. Kemudian ada teri secukupnya. Kemudian ada cabai rawit yang sudah saya potong-potong. Kemudian ada daun kemangi, daun salam, serta bumbu-bumbu dan yang lainnya. Kemudian di sini saya menyediakan bumbu, ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan kemiri. Oke teman-teman, langsung aja saya akan mulai untuk menggoreng tempe ya.